Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Imang Roy. Semoga hari ini dan hari-hari selanjutnya kita selalu diberi kesehatan, panjang umur dan murah rezeki. Untuk yang kurang sehat mungkin selalu bersabar dan ikhtiar, karena kesabaran itu yang akan memberikan kita ganjaran pahala. Untuk video kali ini saya akan membuat pena. Pegangannya ya, pena pirografi. Nah, saya akan membuatkan partnernya ini. Biasa kalau sudah punya satu pengen punya dua, maka dengan itu saya akan membuatnya. Untuk mengetahui bagaimana cara saya membuatnya, jangan lupa tonton terus dan like, comment, share. Yang belum subscribe agar subscribe segera agar bisa mendapatkan video-video terbaru dari saya. Oke, kita lanjut bagaimana cara pembuatannya. Selamat menonton.
teman-teman, seperti inilah hasilnya. Ini setelah diamplas halus ya. Kalian tadi tidak sempat merekam untuk finishingnya, amplas halusnya. Ini tidak terlalu mungkin presisi ya, atau simetrisnya, karena ini hanya untuk dipakai sendiri. Itulah tadi cara pembuatan pena biro. Seperti ini, teman-teman bisa kreasikan dengan selera teman-teman sendiri. Ini kemarin, ini sebagai pengaman ya, karena kemarin saya pakai yang tidak ada pengamannya, tangan ini terkena ini, dia kayak lolos kelolosan begitu. Nah, ini sebagai pengaman saja. Teman-teman bisa bikin sesuai selera masing-masing. Oke, mungkin kita bisa tes. Bismillah. Ya, itu langsung berfungsi. Oke, sekian video dari saya bagaimana cara pembuatan pena ya. Ini pena saya yang sebelumnya. Nah, ini dia lolos. Ini yang ini saya belum mendapatkan ini ya, konektor ini. Nah, sekarang alhamdulillah setelah sekian lama saya mencari, ternyata ada, saya dapatkan di toko elektronik. Yang sebelumnya saya tanya, katanya nggak ada. Mungkin karena ada yang bertanya, maka mereka menyediakan ini, dan syukurnya lagi saya sudah mendapatkannya. Murah saja, mungkin satu baris itu ya. Ini kecil, ini yang kecil ini 10.000. Mungkin di tempat teman-teman bisa lebih murah. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe agar bisa mendapatkan video lainnya yang terbaru dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.